Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita daripada Mukhtar Fadailul A'mal, iaitu himpunan ataupun pilihan hadis-hadis Fadailul A'mal, dan kita telah sampai kepada hadis yang keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah faqala laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadith ahadun awwalu minka lima ra'aytu min hirsika 'alal hadith as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Beliau menjawab, sudah aku kira wahai Abu Hurairah, tak seorang pun yang menanyakan hadis ini lebih awal daripadamu, sebab aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, iaitu tiada ilah selain Allah, secara ikhlas dari dalam diri dia. Jadi hadis keempat ni kita masih bincangkan kelebihan ucapan la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW menyebut bahawa antara orang yang akan mendapat syafaat Nabi adalah orang yang beriman. Beriman tu maknanya diucapkan kalimah la ilaha illallah lah. Okey, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna ilah? Orang Melayu kita terjemahkan ilah ni dengan perkataan Tuhan. La ilaha illallah bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah. Itu satu maksud atau terjemahan yang bagus dan mudah untuk anak-anak kita faham. Tapi kita yang belajar ni, kita tingkatkan satu tahap lagi. Ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah. Jadi apabila kita sebut la ilaha illallah bermaksud tiada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi keselamatan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi jalan keluar dari permasalahan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Sebab itu orang yang membaca la ilaha illallah dengan khalisan, kata hadis ini. Khalisan ni maknanya betul-betul daripada hati. Daripada hati itu maksudnya apa? Dia faham apa maksud ilah tu. Dia ketepikan, dia nafikan semuanya. Sebab itu disebut perkataan la ilaha illallah ni, la ilah tu nafi. La ilaha, tiada ilah. Tiada yang mengasihi, tiada yang memberi pertolongan, tiada yang menyelamatkan, nafi. Dan illallah tu dipanggil isbat. Isbat ni maknanya pengukuhan. Tiada, tiada, tiada illallah melainkan Allah. So dalam hadis ini disebut, siapa yang ucap la ilaha illallah khalisan. Khalisan ni maknanya betul-betul min qibali nafsihi, maksudnya daripada dalam diri dia. Mana dia memahami maksud ilah tu, dia memahami betul-betul, maka dia adalah orang yang layak mendapat syafaat dari Nabi SAW. So hari ini kita ni kena biasakan apa maksud ilah tu dalam diri kita. Kita sebut la ilaha illallah banyak kan, tapi kadang-kadang kita lupa bahawa la samad illallah, tiada yang tempat untuk merujuk segala pertolongan illallah melainkan Allah. Dalam surah Ikhlas kan, kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang esa, Allahus samad, Allah tempat minta segala hajat. Banyak ulama tafsir kata ramai orang yang beriman kepada Allahu Ahad, tapi ramai yang ragu-ragu Allahu Samad. Kan? Allah tempat minta pertolongan segala hajat. So jadi ilah tu
99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna itulah ilah. Jadi apa-apa hal atau perkara rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah anak kan. Kita nak jaga anak kita 24/7. Penat dia tak balik malam, lambat balik ke apa semua. Kita jaga dan sebutkan. Baki doa minta ya Allah peliharalah anakku ya Allah. Itu jaga anak, jaga laki. Ning laki ni macam mana ni kan. Kita sebutkan apa yang perlu tapi bagi serah pada Allah. Kalau tidak penatlah. Nak cek telefon dia. Ada password pula, bertukar pula. Kan? Nak cek dia ke mana? Betul ke? Peninglah, penat. Kan? Sebut apa yang perlu, bagi minta pada Allah sebab ilah tu. Ilah tu. La ilaha illallah. Tiada yang memelihara melainkan Allah. Sebab itu khalisan min qibali nafsihi, betul-betul daripada hati dia, maka dia adalah umat Muhammad. Maksudnya dia layak untuk mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.